semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Kairina. Yes, jangan pertikaikan kenapa tudung saya macam ni. Because hari ni adalah hari malam saya. Saya malam nak pakai lawa, saya malam nak make up, saya malam nak pakai tudung cak cantik. Walaupun saya macam pernah ada dalam masa ni ya. Deja vu. Yes, saya hari ni hari yang paling malas sebenarnya nak buat video. Bukan malas nak buat video, cuma malas nak bersiap. So, jadinya saya pakai, dia macam silau sikit sebab kita pakai light ring je. So, nampak dekat saya punya cermin. So, that's why saya pakai tudung ni. Yeah, bukan itu yang kita nak sampaikan sebenarnya. Okay, hari ni Bibi nak bagi tahu kat korang yang hari ni hari gembira Bibi. Sebab Bibi nak ambil scene satu benda yang Bibi rasa sangat-sangat berharga bagi Bibi. Korang nak tahu apa dia? Kita tak boleh begitu sekarang sebab Bibi pun tak buka lagi benda tu. Dia masih berbalut dengan bubble wrap lagi. So, kalau korang nak tahu, jom kita masuk intro dulu. ZC on the track, boy. Okay, guys. Disebabkan adik-adik saya dah buka dia punya bubble wrap, jadi dia orang suruh saya pakai benda ni supaya rasa surprise sikit. Taklah, dia orang tak tahu ke saya tengah pakai spek mata ni, sakit mata saya. So, dia kata ada kat bawah tepi saya. So, jom kita cari. Mana ni? Huh? Okay, ni kot. Tapi tak tahu lah kena scam ke tak ke. So, saya dah boleh buka mata ke? Okay. 3, 2, saya tutup mata ke. You wanna ready? Everybody? Yes! So, saya buka mata. 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god, guys! Korang tengok ni, guys. Macam mana ni? Terang sangat ke? Korang tengok ni, guys. OMG. Ya Allah, boyfriend baru saya, guys. Bang. So, kat belakang ni ada gambar-gambar game. Tapi, tak silap saya, game-game ni tak dapat. Nah, not include. Dia kata, included. Beratlah pula. Ya Allah, cantiknya. Okay. Yang saya beli ni, dengan harga... Berapa saya beli, eh? Okay, dia ada harga yang RM1,000 lebih dengan RM2,099. So, saya ambil ni RM2,099. Kenapa RM2,099? Sebab 256GB. Ha, so, dia beritahu dekat inside the box, ada VR headset, 2 touch controller. Lepas tu ada 2 AA batteries. Dia ada bagi bateri sekali. Bagus, guys. Lepas tu ada power adapter untuk charger dia lah. Glasses space. Oh, maybe. Tak tahulah. Lepas tu dengan charger kabel. Okay. Jom kita check lagi. Ini adalah Oculus Quest 2. Tak tahulah sebut saya ni betul ke tak. Ya Allah, bestnya, guys. Okay, itu je yang saya nak baca dekat box dia. Oh, next level hardware, guys. My god. So, tanpa melengah kat masa, itu lagi kita buka. Tak apalah, guys. Saya dah biasa dah buat video bunyi seorang. Okay, so inilah kotak dia. So, jom kita buka apa yang ada kat dalam dia. Kau dah ready? 3, 2, 1. Ta-da! Wow! Ini apa ni? Oh, ini dia punya receipt. Okay, guys. Korang tengok ni. Oh my god! Okay, saya buka satu-satu. Ini tak ada benda. Okay. Ini adalah controller untuk tangan kiri, guys. Nah, dia ada tulis kat tepi tu. Nampak tak? Tak tahulah nampak ke tak. So, ini adalah controller dia. Berbentuk begini. Wow. So, ini adalah yang kanan punya. Cantik gila, guys. Okay.
Kita baca dulu kotak dia ni. Saya tak pastilah kotak ni ada apa. Jom kita buka. Kau mana nak buka ni? Okay. So, dia akan bagi... setiap kali saya ambuk simbaran, mesti lupa. Manual guide. Yes. Dan dia bagi kabel and kepala charger. Tapi masalahnya bila bagi kepala charger macam ni agak susah sikit lah. Susah sikit untuk nak charge. Tapi yang ni type C, okay, dia bagi. Wuih. Ganas sangat ke saya tarik tapi dah terbuka. Lantarlah, tak kisah. Okey, sebab kat rumah saya ni ada je kabel type C. Lupa pula mau masukkan ini. Okey. Tak apa. Menu guide ni tak penting bagi saya. Yang paling penting adalah bukan. Ini maybe yang dia kata gelas dia tu kot. Yang apa orang kata? Gelas. Tak kisahlah. Here. So yang saya tak sabar sangat-sangat. Tada! Guys. Oh my god, guys. Oh my god. Kan cantik gila kan? OMG. Okay, so dekat bawah ni tempat butang untuk buka dia. Kau nampak tak? Okay, sini butang. Bukan. Sini butang dia punya apa? Dia punya volume. And then, tepi ni tempat charge dia. Okay. Yah! Dekat sini butang dia. Wih, susah sikit lah nak disebabkan putih. So, apa kita nak tunggu lagi? Tapi sebelum tu, guys. Saya ada, before saya unboxing ni, saya ada tengok. Okay, kejap. Before saya unboxing ni, saya ada tengok orang suruh pasang ni macam mana. Okey, kita pasang ni dulu. Kita settlekan ni dulu. Okey. Boleh tolak-tolak, guys. Boleh tolak-tolak ke depan. Okey, orang kata cabut ni dulu. Okey, cabut. Pisau patah je sekarang. Ya! Okey, dah cabut. So, maknanya dia punya span ni boleh tukar-tukar. And then, orang kata yang ni, korang kena pasang dekat sini tau. If ada orang nak belilah. So, korang kena pasang macam ni. And then, baru korang ambil ni pasang. Mungkin, ni kot, bawah ni takut korang punya hidung tak sama size dengan yang dia bagi ni. So, malas nak cerita banyak, mari kita buka. Okay. Bila dah buka, kat tepi tu ada lampu, guys. Yes. Ya Allah, kecil ni kepala. Guys, korang dengar tak? A few moments later. Okay guys, mungkin korang tak akan nampak, tapi saya nampak korang, guys. So dia suruh saya ambil ni. Okay. Wow. Sorry guys. Saya je yang nampak, korang tak akan nampak. Okay. Okay, confirm. Mungkin korang akan nampak saya macam orang gila. Wow. Amazing. Oh. So maknanya dalam ni ada game. Okay. Sorry lah guys, korang maybe tak boleh nak tengok. Bagi saya set up dulu. So, saya nak bagitahu kat dalam ni, tak semua game dia bagi. Ada certain game je yang dia bagi. Yang selebihnya korang kena beli, guys. Walaupun korang tak nampak mata saya, tapi saya nampak korang. Okay? Saya nampak korang. Okay, tunggu sekejap, guys. Okay. So, dekat sini ada tangan saya kali hitam. Wow. Wah, mana? Oh, dia tengah download, guys. Korang nampak tak? Tak nampak? Tak apa. Salah pula. So, di mana explore dekat sini? Ah, browser. Browser ni korang boleh buka Facebook, korang boleh buka korang punya Google Drive, and then korang boleh buka korang punya IG, YouTube, and dekat dalam ni ada Netflix, guys. Seriously, best gila. Korang boleh tengok Netflix dekat sini, sangat-sangat best. Sorry lah, saya tahu korang tak nampak, tapi saja nak kita nak panjangkan video. Wow. Yo, nice. Saya dah tukar saya punya wallpaper. Saya sekarang dekat galaxy. Okay, bintang malam ni banyak. So, saya kena tutup. Tak boleh. Nanti korang kena sidai dengan saya. So,
Saya tutup. Tutup kita tekan tepi ni. Okey, dia akan tertulis power off. Okey. Sakit. Oh. Sakit mata lu, malu. Okey guys, ya Allah tudung. Okey guys. So, saya baru tunjuk. Saya tak tunjuk apa-apa. Kau nak tengok ke saya main game? So, jom kita main game. Let's go. Okay guys, so sekarang inilah dia VR dia guys. Best tak guys, korang tengok ni. Okay, yang merah ni maksud dia bibi dah keluar daripada landasan dia lah. Korang tengok ni guys. Gila kalau reality macam ni, best gila guys. Korang tengok, ish, sumpah best. Okay, ini adalah dia punya controller dia. Ini tangan saya. Ini tangan saya jugalah. Okay, so nampak welcome Bibi. Ini saya guna saya punya FB dulu. So, jom kita main game. Game yang saya dah beli. Okay, so saya nak bagi tahu kat korang. Netflix ni free. Yang ni free dan yang ni kena beli. Game Beat Saber ni kena beli. Saber betul ke? Tak kisahlah. Yang pasti harga dia bernilai RM130. RM29 something, tapi saya tepat kan, RM120. Dan apa orang cakap, kalau harga USD dia RM29.99. So saya nak bagi tahu, inilah dia punya, nampak nice gila guys. Sangat-sangat best guys. Macam entahlah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya speechless sampai sekarang. So jom kita main game Beat. Tak. Saja je. Okay. Okay, so ni dia bagi tahulah. Ha, nampak tak? Saya ada ni, merah-biru. So, saya malah baca. Kita continue je. Okay. So, kat sini nampak lawa gila guys. Serius lawa gila. Ada kerusi. Oh my god. Nampak tak? Okay, korang mesti tahunya game ni. Betul tak? Okay. Saya tak nak main solo. Saya nak main online. So, online ni kita main dengan kawan-kawan tau. So, play music all normal. Normal ni laju juga tau guys. So jom kita join. Tapi saya sangat-sangat excited. Okay, so ni kawan-kawan saya. Hi. Oh yo. Saya pun ada skin tau, tapi mungkin kau tak perasan tadi. Ni nama group saya. Itu nama saya Bibi Karina. Oh yang ni all effect. Okay, music. Apa ni? Tak tahu. Ni tak tahu apa. Dia main touch je. Okay, automatic. Hide dia. Okay. Left hand tak. No. Lagi? Kita tengok jap. Okay, tak ada apa-apa masalah. Color. Color ni apa? Custom. Uyo. Okay, kita custom lah color dia. Uyo, gempak gila. Apa lagi? Saya suka color. Kata apa? Color pink-pink apa orang panggil. Eh, sabar, Mat. Alamak. Okay. Alah. Okeylah, tak apalah. Waiting for other players. So, ini bulatan saya. Saya tak boleh keluar daripada bulatan ni. Kau nampak tak? Tak nampak. So, ini kotak saya. Saya tak boleh keluar daripada kotak ni. Ini adalah ready. Seram, guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Takut, Mat. Okay. Thank you.
saya kumpul nombor 3. Oh, ini tidak adil, tidak adil, tidak adil. Saya rasa ada lagi sekali ni. Buat apa ni? Ya, tahu kau nombor 3 tak nak lambai-lambai. So, tengok saya. Oh, kuat tak? Okay guys, so macam mana saya main game tadi? Best kan? Tapi sorry sebab saya tak tunjuk diri saya disebabkan saya nak buat next content. Ha, so biar rasa macam korang minta-minta saya main game dekat dalam VR ni. So saya tunjuk je apa yang ada dekat dalam tu. So saya sangat-sangat masih terharu, masih tak boleh nak ungkapkan kata-kata apa-apa. Saya rasa macam 2000 tu saya beli benda ni, saya rasa berbaloi sangat-sangat. Memang best gila. So dah lala kita duduk kat rumah PKP, tak boleh nak keluar. So ada game ni sebab saya bukan, saya jenis yang saya jenis yang cepat bosan main game macam PS4 ke macam tu. Saya cepat boring dengan telefon sama. So saya sebenarnya ni saya main saya tak boring. So itu saja konten saya pada hari ni guys. Jangan lupa subscribe to channel saya Bibi Karina dan Bibi Akustik. Dan lagi satu, jangan lupa subscribe to channel Bibi Ashraf. InsyaAllah kita orang dah dapat jumpa nanti. Kita orang akan buat konten together dan kita akan post dekat Bibi Ashraf tu guys. So korang kena stay tune konten dekat situ dan stay tune untuk next cover lagu dari saya. So korang boleh komen konten apa yang korang nak lepas ni dan dengan siapa, apa dan sebagainya. Kalau korang nak saya main game dengan VR ni pun korang boleh bagi tahu. Korang just komen je kat bawah nak main game apa. So itu saja konten saya pada hari ni guys. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada terkasar bahasa atau apa. So itu saja. Bye.